Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, DCT usai dilaksanakan, Bawaslu Kabupaten Kepayang himbau parpol tidak melakukan kampanye sebelum waktunya tiba. Jika kedapatan curi star, Bawaslu akan melakukan tindakan tegas. Usai ditetapkan bakal calon legislatif menjadi daftar calon tetap atau DCT, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kepahyang telah melaksanakan rapat koordinasi terbuka bersama sejumlah pengurus parpol dan pihak KPU, Kesbangpol serta APH. Dalam rapat koordinasi tersebut, Bawaslu melarang calon legislatif melakukan curi star kampanye sampai saatnya tiba. Ketua Bawaslu Mirzan Pranoto Hidayat menjelaskan pada kegiatan pemilu sudah ada jadwalnya. Jadi untuk parpol atau caleg diminta mentaati aturan yang sudah ada. Ia juga menerangkan untuk jadwal dimulainya kampanye pada tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 mendatang. Kita melakukan penertiban mandiri terhadap alat peraga yang berpotensi melanggar PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye. Dan tentu harapan kami ini bisa diakomodir dan bisa dilakukan dari patuhi oleh seluruh peserta pemilu dan juga kabupaten Kepahyang. Mirzan juga menegaskan jika ada terbukti caleg melakukan kampanye baik ajakan dan bentuk kampanye lainnya, pihaknya akan lakukan tindakan tegas. Ia juga mengatakan usai ditetapkan DCT ini, alat peraga kampanye APK akan ditertibkan. Tidak ada lagi yang memasang APK sampai waktunya tiba. Kontributor Kepahyang, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.